Hai Sobat Amis, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys. Biar Sobat-sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Balik lagi sama saya Rahmat, asisten saya Mola. Jadi di video kali ini nih kita di toko aja nih ya kan. Kita di toko mau ngapain? Gua hari ini mau gua sendiri nih yang kasih makan ikan-ikan gua semua. Biasa kan karyawan gua yang kasih makan. Nah, hari ini gua mau kasih makan sendiri. Udah lama gua enggak pernah kasih makan ikan-ikan gua di toko, bener? Ya, biasa asisten saya yang kasih makan, ya kan? Ntar gue bakal kasih lihat kalian, sobat-sobat kami semua, ikan apa aja yang gue bakal kasih makan. Dan makannya itu nggak cuma satu jenis doang, betul? Kasih makan pelet, kasih makan udang, kasih makan ikan, ya kan? Jadi saksikan terus, ya kan? Sambil nunggu gue persiapin makanannya, oke? Tetap stay terus. Oke guys, gue udah cairin makanannya. Apa itu, Mat? Nah, kalian bisa lihat sendiri isinya. Gue mau bikin peyek. Itu isinya buat udang. Makanan lu dong, Mat? Iya, makanan gue sebenarnya. Tapi ya gue kan sayang sama ikan-ikan gue. Makanya gue kasih makan mereka enak. Oke, jadi gue mau kasih tes dulu nih. Makan ikan kari gue. Ya. Kita kasih makan dikit-dikit dulu. Nah, ya, kalian bisa lihat mereka makan. Tuh. Nah, pada datang tuh. Kalian bisa lihat tuh. Ada yang sampai tumpuk-tumpukan, Mat. Tumpukan ya. Kayak lagi ngapain itu, Mat? Iya, kayak lu lagi ngapain ya, Lan? Nah, rebutan mereka, Mat. Iya. Nah, gua yang kasih yang bawah. Cara kasih makan itu gampang, kalian tinggal tabur aja. Ntar mereka yang datang sendiri. Nah, ntar lama-lama mereka datang. Nah, kita diemin, ntar mereka datang. Yang mau mana lagi nih, Mat? Yang mana lagi, Mat? Gua kasih pari-pari gua dulu semua. Oke. Nah, kita jongkok. Kita taburin yang ini. Tuh. Kalian bisa lihat. Ini masih tengah nih, ntar mereka lama-lama mulai datang. Nah, yang ini udah mulai nyium nih. Tuh, mulai datang. Nih, yang ini juga nih udah mahap tuh. Yang ini langsung makan. Kalian bisa lihat tuh, makannya. Tuh, yang ini datang. Rebutan. Makannya tuh guys. Timpa-timpaan. Oh, hilang tuh matang satu. Iya, yang kecil hilang. Tuh. Rebutan. Nah, ini juga ini nih, malah dimut atasnya. Tuh. Makannya bisa sampai begitu, guys. Tuh. Next, Mat. Yang mana lagi, Mat? Kali ini kan masih banyak sisanya nih, guys. Bakal taruh di kolam gua yang isinya pari gua yang gede-gede. Nah, mungkin segini sih kayaknya nggak cukup ya, Lan, ya? Hah? Wah, iya. Kalau iya. Di sana kan lebih jumbo-jumbo parinya. Tanpa lama-lama lagi kita langsung ke kolam kita ya. Yuk. Ikutin kita.
Nih guys, kolam gua kalian bisa lihat isinya. Wow, ini dia Big Mami. Kayak karpet mat. Iya. Nah, ini koleksi ikan gua. Ada arwana juga. Nah, mereka kalau gua datang tuh udah pada naik, udah siap makan. Ada pibas juga, ada butterfly catfish, ada goliath. Nah, ntar gua bakal kasih makan mereka begini. Gak kebanyakan itu, Mat? Enggak, karena porsi mereka pari makin gede, makin banyak makannya. Cuman makannya itu gak terlalu apa? Gak terlalu sering kayak ada yang kecil gitu. Oke? Udah nempel ke gua nih. Dia mereka tahu kalau gua yang kasih makan. Padahal gua baru pertama kali setelah sekian lama. Ya kan? Nih. Kalian lihat nih. Udang gua taburin. Tuh, kalian lihat. Tuh, turun dan wow. Langsung. Kalau makin besar nggak terlalu makannya terlalu hap, karena makannya udang biasa. Kalau kalian kasih makan udang boleh, kasih makan potong-potongan selar ikan juga boleh. Nah, kalian bisa lihat arwana pun juga makan tadi. Nah, tuh Big Mamanya mulai nongol. Wah, langsung semuanya nimpa semua. Nah, kita lihat aja dari atas. Tuh, bisa lihat. Kita lanjut ke tank besar. Oke guys, kita yang kedua nih. Gua udah megang. Yang kalian lihat apa nih? Oh, ini apa? Kodok kan? Gua mau kasih ke Canamaru gua. Kita tempelin dulu nih. Blok. Nah, tempelin dulu nih. Dia udah ngeliat nih tuh. Tuh, udah ngeliat ya. Nah, kesini dia nempel ngikut. Dia udah siap nih, mau dikasih makan. Lihat. Ngeri. Ya kan? Kalian bisa lihat. Wah, kayaknya kurang nih, Mat. Kurang. Gua kasih satu lagi ya. Lagi. Kasih lagi. Nah, dia udah lihat nih, tuh. Wih, agresif banget, Mat, ya. Iya, kayak lu ya. Oh, kampret tuh. Ini langsung makan. Oke, kali ini gua ke yang sebelahnya nih. Dan kita lihat sama Canamaru gua. Cuman yang ini masih warnanya masih belum stabil, guys. Masih agak-agak gelap. Dia udah ngeliat lagi nih tuh. Atas. Nah, kita lempar ya. Kalian bisa lihat. Tuk. Tuh. Langsung. Sebentar. Hilang langsung mat. Iya. Nih, gua kasih lagi. Jadi masing-masing dua-dua biar adil. Lagi. Tempelin lagi.
dia udah ngeliat lagi. Dia kasih yang sebelah sini nih. Nah, dia jauh tuh, dia ngejar, dia ngejar. Dia lihat, dia lihat. Tuy. Gila. Nah ini tanamaru gua, kalau gua kasih makan selalu gitu, ya kan? Jadi kita ke next ke yang orang-orang banyak bilang kalau tank gede ya mega tank. Oh, mega tank. Iya. Mega tanknya Fast and Furious ya. Iya, mega tanknya Fast and Furious nggak segede mega tank yang lain. Oke. Okay? Tapi isinya gede-gede dong. Iya, isinya gede-gede. Gua bakal siapin dulu makanannya. Oke. Okay? Ya. Kali ini gua bakal kasih lihat kalian mega tank. Kalian, kalian lihat tuh. Noh, gua tangan gua naik ke atas aja udah kayaknya lapar. Jadi gua langsung kasih makannya aja, oke? Okay? Asisten, tempatnya mana? Oh ini. Nah, boleh siapin. Apa ini, Mas? Ini cere laut. Cere laut. Jadi mereka sekali makan segini. Hmm. Ini sih porsinya sih porsi dikit, nggak terlalu banyak. Nah, oke, okay, gua langsung naik, gua langsung gua kasih makan. Kalian saksikan makannya, ya. Oke, 1, 2, 3. Untuk jenis peacock bass, kalau makan mereka beringas. Wah, wah, wah. Oke okay guys, kalian udah lihat di pibas gua pada makan, makan daging. Nah, kalau untuk pibas kan makannya daging, tapi kalau untuk American Rectal gua kasih makannya pelet. Nah, ini pelet apa nih, Mas? Ini pelet biasa pelet, ya? Pelet, ya, pelet biasa, yang tapi emas gitu. Tapi jenisnya sinking. Jenisnya sinking. Sinking itu jadi ada yang floating, ada yang sinking. Sinking itu tenggelam. Floating itu bagian atas. Kenapa gua enggak kasih makan atas? Karena kalau gua kasih pelet atas, American Rectal gua enggak makan. Takutnya peletnya itu kebuang di pembuangan gua di bawah. Nah, itu bakal kotor. Jadi gua kasih makan yang sinking. Oke, okay, tanpa basa-basi kita langsung kasih makan aja. Enggak lapar. Naik lagi, Mas. Lagi. Gua kasih ya. Tuh. Langsung nyamperin, Mas, ya? Nyamperin, langsung makan. Tuh. Nah, lele gua pun juga makan. Oxidoras niger. Tuh. Tuh, langsung makan. Oh. Nah, kalian bisa lihat. Tuh, makan. Dia kayak dimut-mut mata ya, makannya ya. Iya, betul. Nah. Kalian bisa lihat makannya. Disedot, guys. Makannya. Ini agak rakus ya. Jadi semua ikan yang di tank, di mega tank gua nggak semuanya makan daging. Ada juga yang makan pelet.
Teoxidor Snyder gua. Sedangkan terus sedot terus. Nah, Oxidor Snyder gua. RTC gua pun juga makan pelet. Tuh guys. Tapi ingat, kalau kalian kasih pelet, jangan lupa kipas yang ini tuh dimatikan ya, wave maker-nya. Karena kalau kalian nyalakan, takutnya peletnya itu kebawa sama filter, jadi kesedot. Tuh. Oke guys, jadi gua udah kasih makan ikan-ikan gua, ikan-ikan monster gua, ikan-ikan pari gua, semua. Ini mungkin tips buat kalian, jadi gak semua ikan tuh makannya sama semua. Kadang kita kasih live food seperti ikan cere, ikan mas, semua segala macem. Kadang kita kasih udang juga, jadi kasih makannya seling ya kan? Ada juga kasih makan pelet juga ya. Jika kalian bingung untuk soal makanan, kalian bisa komen. Oke guys, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, subscribe, di share, komen di bawah sini. Kita mau ngapain lagi nih, ya kan? Nah, selama PSBB ini. Akhir kata gua Rahmat. Saya Molan. See you next video. Salam. Amin. Bye-bye.